merasa dikhianati, gimana Pak tanggapannya? Saya bisa pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Iya, pendapat kalian sebagai PR sama ini. Artinya saya menjelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan ikut prihatin? Saya tidak, pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Apa karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem itu ya, kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada kan? Ya. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang diketahui, terpresentasikan. Dari masing-masing representasi partai, dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi tim berapa? Progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Pastinya ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Apalagi yang saya katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah semakin pengkhianat atau tidak. Ini itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benarkah seperti apa yang dibilang oleh Demokrat tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk kemudian apa yang jelas begitu saja. Saya kurang paham ini bagi kakak bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian. Sudah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu sama. Dalam beberapa